teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di vlog kali ini aku ingin share pengalaman aku kenalan dengan Willys Owner Indonesia. Kayak gimana keseruannya? Ini dia informasinya buat teman-teman. Jelasin ke aku dong dan teman-teman, ini komunitas apa sih? Kok isinya orang-orang keren semua nih? Alhamdulillah, jadi gini ceritanya mas ya. Dulu saya itu sama Om Albert sering keluar kota touring pakai Jeep Willys. Nah, di tengah perjalanan waktu itu banyak teman-teman yang monitor lewat medsos, ingin tahu Om Aan, ingin tahu Om Albert, karena kenal di medsos. Mereka mempertanyakan, ada nggak kumpulan komunitas ini, Jeep ini? Dengan adanya permintaan dari teman-teman itu, maka kita bikinlah komunitas Willys Owner Indonesia. Bedanya Willys Jeep sama yang lain apa nih Om? Oke, jadi kalau kendaraan Jeep Willys ini kan saya bilangnya mbahnya Jeep ya. Karena dia tahun 41 sudah diciptakan. Pada Perang Dunia Kedua kan memang Jeep ini memang sangat identik dan terkenal sampai saat ini. Kegiatan utamanya apa sih Om? Kalau kita ngumpul? Sebetulnya touring, sosial juga untuk memperkenalkan wisata Indonesia. Biasanya rute yang diambil yang kayak gimana tuh? Semi-semi off-road. Ya, karena kita mengacunya ke originalitas ya, bukan untuk off-roadnya. Jadi kita sayang mesinnya, sayang spare partnya, kalau nyari susah soalnya. Base campnya di mana Om? Base campnya ada di Cibubur. Oke. Willys Owner Indonesia ini nggak ada namanya ketua, nggak ada namanya pengurus. Jadi begitu ada event baru kita bikin. Kita punya duit mau beli merek terkenal, mobil Mercy atau yang lain, Wicon ini bisa, ada tokonya. Yeah. Kalau Willys nggak ada tokonya. Sentuhan dengan Willys, Pak? Dari Willys sih sebenarnya tahun 60-an udah, cuman masuk klubnya baru 79. Wow, dari tahun 60-an udah berkenalan? Udah. Ya ampun, Bapak usianya berapa sekarang, Pak? Baru 76. Pak, suka ada yang nawar nggak mobilnya, Bapak? Ada. Ada? Banyak yang nawar. Banyak nawar. Terus dilepas nggak, Pak? Sayang. Karena kok nggak, besok nggak bisa punya beras ya, jual terpaksa. Enggak, Pak. Jadi ini adalah pasangan yang setia, bukan cuma dengan pasangannya, tapi juga dengan kendaraannya. Nah. Udah berapa tahun? Udah 14 tahun. Dengan mobilnya? Iya. Wow! Jadi udah dibawa kemana aja mobilnya, Pak? Bu? Sampai ke Surabaya. Surabaya? Bu, nggak bosen nemenin Bapak naik mobil? Asik. Asik? Malah asik. Malah asik ya? Iya. Berdua semua muda. Wow, keren. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Kita hari ini, karena kan kalau namanya Willys Owners Indonesia itu dia nggak cuma di Jakarta aja, nggak cuma di Bandung aja, tapi di seluruh Indonesia. Tadi ini Willys, nah ini apa yang Overland ini? Ini Overland, pasti Willys juga. Nah, kalau di belakang kita, ini yang cucunya Willys. Cucu ya. Kalau kalian boleh lihat ke belakang, wow, Rubicon. Rubicon. Sepanjang ke belakang. Huh? Nanti di depan sana ada teman-teman kita dari CGID. Kan keren-keren toh, iya. Kita bisa konvoi dari yang paling tua
sampai cucu-cucunya ya. Paling muda nih. Oke teman-teman, sekarang kita mau ikut pawai yang melibatkan seluruh peserta off-road. Jadi ada Indonesian Off-Road Federation dan salah satunya Willys Owner Indonesia berpartisipasi di sini. Aku berkesempatan duduk disupirin sama Om A nih. Halo, selamat sore. Ayo kita jalan-jalan. Ayo. Berada di tempat International Indonesia Motorsport. Salah satu kegiatannya adalah termasuk IFF Rescue, di mana saya juga di sini bertemu juga dengan senior saya, Pak Nanan, beliau ya, sebagai pembinanya Willys Owner Indonesia, dan saya kemudian hari ini dikasih baju ini. Wow, keren banget. Sebagai pembina katanya, ya mudah-mudahan ini sebagai jalinan persaudaraan kita. Usahakan hobi ini dipelihara, tetapi ada manfaat untuk masyarakat. Ya. Hobi tetap jalan, gaspol. Salam off-road. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Umur itu hanya angka. Betul, Pak. Tua itu kalau sudah berhenti berpikir dan berhenti berbuat. Jadi kita nggak lihat umur dan sebagainya, tapi apakah dia masih berbuat, apakah dia masih punya mimpi besar, apakah dia bermanfaat buat orang lain, bangsa dan negara, itu yang penting. Jadi tua, muda, kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Jadi ada pepatah teman-teman yang bilang, it's a jeep thing, you won't understand. Artinya, kita mungkin nggak akan bisa memahami kenapa bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini sangat menggemari Willys atau jeep atau mobil-mobil usianya udah puluhan tahun ini. Tapi satu hal yang aku belajar dari mereka adalah mereka punya semangat untuk merawat, menjaga, melestarikan nilai-nilai sejarah nih, termasuk salah satunya kendaraan yang udah berusia puluhan tahun ini. Dan bagi aku sih ini nilai plus ya, bahwa kadang-kadang kita nggak menghargai apa yang di sekeliling kita, tapi belajar dari komunitas ini mereka betul-betul bisa menghargai hal-hal kecil dan melestarikan nilai-nilai sejarah itu buat kelangsungan generasi-generasi kita. Oke teman-teman, tadi itu keseruan aku bareng dengan komunitas Willys Owner Indonesia dan seneng banget, semoga sukses terus untuk WOI Indonesia dan semoga pas di event-event touringnya aku juga diajak biar bisa kita melihat deretan-deretan mobil-mobil bukan cuma tua tapi juga bersejarah. Itu dia informasi buat teman-teman, sampai ketemu di vlog series lainnya. Tetap share informasi positif buat sekeliling kita. Nah.